Hello everyone. Welcome back again. So kali ini kita akan bahas kembali Pepcoin yang merupakan salah satu meme coin yang digadang-gadang akan menjadi the king of meme coin. Dan mungkin kalian pernah mendengar adanya sebuah istilah bahwa ketika suatu aset mengalami kenaikan secara signifikan, tetapi masih ada sebagian investor yang lebih memilih untuk melakukan screen capture dibandingkan melakukan take profit. Namun, sebaliknya, ketika suatu aset mengalami penurunan secara signifikan, tetapi beberapa investor lebih memilih untuk menjadi seorang holders ataupun diamond hand. Dan sebelumnya, gua hanya beranggapan bahwa hal tersebut hanya berlaku untuk para investor retail, namun ternyata hal serupa pun berlaku bagi big investor. Sehingga ada salah seorang big investor yang harus merelakan untuk kehilangan cuan yang sangat besar, bahkan mencapai 11 miliar rupiah. Wow, itu merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, namun terbuang sia-sia. Dan dalam pembahasan kali ini, gua akan membagi menjadi tiga poin. Pertama, secara technical analisis. Yang kedua, psychology of Pepcoin. Dan yang terakhir, a victory for all Pepcoin army. Oke, pertama kita akan breakdown berdasarkan technical analisis yang sudah gua buat dalam beberapa minggu terakhir. Jadi sebelumnya, gua telah mengatakan bahwa jika sewaktu-waktu Pepcoin mengalami penurunan bahkan ke level support terdekatnya ataupun di garis berwarna hijau, bahkan gua sudah berikan tanda dengan panah berwarna kuning, mungkin gua akan melakukan akumulasi ataupun pembelian dari Pepcoin. Sekalipun pembelian yang akan gua lakukan tidak terlalu besar. Karena dengan sebuah amunisi yang gua miliki, itu akan gua bagi bisa menjadi tiga kali entry, dua kali entry, bahkan mungkin di empat kali entry. Namun seandainya kalian melakukan pembelian dengan sebuah outlook ataupun technical analysis yang gua sampaikan dalam beberapa minggu terakhir, mungkin hari ini kalian sedang dalam posisi plotting profit, sekalipun plotting profitnya tidak terlalu besar, which is di 20 hingga 30 persen. Karena level harga dari Pepcoin terakhir kalinya berada di kisaran 0, ada di belakang koma, 96 sekian-sekian US dollar. Dan bahkan apabila kita melihat secara keseluruhan dalam pola chart yang sedang dibentuk oleh Pepcoin, sebetulnya kali ini Pepcoin sedang membentuk pola bull flag yang artinya ada sebuah indikasi bahwa Pepcoin akan melanjutkan dari segi kenaikan. Tapi masih ada suatu kemungkinan bahwa Pepcoin akan mengalami penurunan yang lebih lanjut. Tetapi melihat dengan kondisi saat ini, mungkin Pepcoin sangat kecil kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Terkecuali ada sebuah berita negatif yang sangat besar yang tentunya itu akan mempengaruhi terhadap kondisi market cryptocurrency. Dengan salah satu alasan mengapa gue berasumsi bahwa Pepcoin sangat kecil kemungkinan untuk melanjutkan penurunan apalagi harus menembus di level support terdekatnya. Karena jika kita menggunakan garis trendline dengan pola bull flag yang saat ini sedang terjadi dari seekor katak hijau ataupun Pepcoin, karena PEPCOIN baru saja berhasil menembus garis trendline yang sudah gua buat. Yang artinya demand lebih mendominasi dibandingkan sebuah supply dari PEPCOIN. Namun kita akan melihat sebuah titik konfirmasi. Apakah PEPCOIN akan kembali untuk masuk ke dalam trendline garis berwarna kuning? Atau mungkin candle konfirmasi tersebut masih akan tetap bertahan di atas garis berwarna kuning? Dan dalam 24 jam terakhir, PEPCOIN sedang terjadi kenaikan sekitar 6,81% which is di 7% hanya dalam satu hari. Dan bahkan PEPCOIN sedang diperdagangkan di kisaran harga 0, ada 40 di belakang koma 1261 Dollar. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah melihat dalam sebuah pergerakan harga dari PEPCOIN berdasarkan technical analysis Dan di sini gue tidak mengklaim ataupun membenarkan dengan sebuah oret-oretan ataupun analisa yang telah gue berikan kepada kalian. Karena bisa saja ini hanya sebuah kebetulan karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak masa depan. Kemudian berikutnya kita akan bahas berdasarkan psychology of Pepcoin. Jadi baru-baru ini Pepcoin berhasil memainkan psikis ataupun psikologi dari seorang Wells ataupun big investor. Jadi baru-baru ini seorang trader Pepcoin melakukan pembelian sekitar 114,7 miliar Pepcoin atau sekitar 366,5 koin Ethereum dan setara dengan 1,27 jutaan US dollar. Dan pada saat salah seorang traders ataupun whales melakukan pembelian Pepcoin sekitar 114,7 miliar Pepcoin di harga 0,40 di belakang koma 11 US dollar dan tepat pada tanggal 14 Mei hingga 15 Mei. Jadi salah seorang trader ataupun big investor melakukan pembelian Pepcoin sekitar 114,7 miliaran token. Namun ternyata hanya berlangsung dalam dua minggu, Pepcoin berhasil menarik minat investor sehingga Pepcoin mencapai all time high dan all time high dari Pepcoin tepat pada tanggal 27 Mei tahun 2024. Dan dengan Pepcoin mencapai all time high, salah seorang Wells ataupun big investor berhasil meraih keuntungan sekitar 670 ribuan US dollar. Dan tentu keuntungan tersebut melebihi di 50%. Jadi 670 ribuan US dollar ketika kita convert ataupun dengan nilai kurs saat ini hampir di 11 miliar rupiah. Dan usut demi usut salah seorang big investor ataupun Wells dengan keuntungan USD 670 ribuan US dollar ternyata tidak melakukan take profit pada kala itu. Kemudian tidak berlangsung lama, Pepcoin mengalami penurunan yang cukup tajam dari all time high. Sehingga mau tidak mau, salah seorang big investor harus merelakan untuk kehilangan cuan USD 670 ribuan US dollar dan bahkan lebih memilih untuk menyerah dan menjual semua kepemilikan Pepcoin di area titik impas. Tetapi seandainya salah seorang big investor belum melakukan penjualan di area titik impasnya, mungkin saat ini big investor masih dalam plotting profit. Sekalipun plotting profit yang dimiliki saat ini tidak sebesar yang dimiliki pada saat Pepcoin mencapai all time high. Dan mungkin dengan kondisi saat ini, sebuah istilah yang paling benar adalah holders is winner. Dibandingkan sebuah istilah ketika suatu aset mengalami kenaikan, ada sebagian investor yang melakukan screen capture tetapi jika suatu aset mengalami penurunan, salah seorang investor lebih memilih untuk menjadi seorang holders. Namun pelajaran ini bukan berarti berlaku untuk semua altcoin, tetapi bergantung pada sebuah kondisi. Apabila menurut kalian salah satu aset yang kalian miliki ataupun pegang mampu mengembalikan yang awalnya dari plotting loss menjadi plotting profit, dan disitulah kalian harus mengambil tindakan apakah kalian akan melakukan cut loss, tambah muatan, atau mungkin menahan. Dan tentu sebuah holders is winner tidak berlaku untuk suatu aset yang memiliki tingkat resiko yang cukup besar. Kemudian untuk informasi yang terakhir, mungkin ini merupakan sebuah indikator untuk keberlangsungan dari masa depan Pepcoin. Dengan apa yang telah disampaikan melalui pegangan Twitter resminya Pepcoin, a victory for all Pepcoin army. Jadi mengapa salah satu akun Twitter resminya Pepcoin mengatakan a victory for all Pepcoin? bahwa adanya sebuah informatif yang telah disampaikan melalui pegangan Twitter konsensus Ethereum survived the SEC artinya SEC sudah tidak mengganggu menggugat terhadap Ethereum yang melakukan pergantian konsensus dari Proof of Work menjadi Proof of Stake karena sebelumnya SEC sempat melakukan penyelidikan terhadap koin Ethereum apakah Ethereum merupakan suatu aset komoditi ataupun sekuritas dan usut demi usut, akhirnya ada sebuah lampu hijau bahwa SEC sudah tidak akan lagi menggugat dan juga melakukan penyelidikan terhadap koin Ethereum. Dan tentu itu merupakan sebuah kemenangan besar baik untuk Ethereum dan juga semua ekosistem yang ada di dalam blockchain Ethereum. Selain SEC tidak akan melakukan penyelidikan, namun SEC juga akan segera untuk melakukan persetujuan mengenai Ethereum Spot ETF. Dan kabarnya Ethereum Spot ETF akan mulai diperdagangkan di bulan Juli tanggal 2 tahun 2024. Dan mungkin itu merupakan sebuah good news besar untuk seekor katak hijau ataupun Pepcoin ketika Ethereum Spot ETF sudah bisa diperdagangkan. Dan inilah salah satu alasan mengapa gua masih melakukan akumulasi dari Pepcoin. Karena dengan di nya Ethereum Spot ETF bahkan akan mulai diperdagangkan di bulan depan. Mungkin salah satu altcoin yang akan menyerap likuiditas dari Ethereum Spot ETF adalah Pepcoin. Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai tiga poin penting yang bisa gue sampaikan. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.